and the killings and the hats. Legacy, that, crazy. High school, that, selling bar. Then I'm the match like Randy. Chopper go out to the grand. Give me a bullet, it's bang. Give me killings and the hats. Bang, bang, bang. Salam sejahtera dan kembali lagi ke channel Dinosaur Comics. So, hari ini PUBG telah mengeluarkan satu game baru yaitu PUBG New State. Mungkin ini adalah extension kepada PUBG yang kita main sekarang ni kan. So, tanpa membuang masa, apa kata kita tengok macam mana gameplay yang ada dekat PUBG New State. Okay, first kita sign dan menggunakan Facebook dulu. Okay. Tekan agree untuk semua. Ambil Asia. Wah, ini macam mengingatkan saya kepada awal-awal PUBG dulu. So, saya pakai nama saya lah. Ah, Dezo. Saya nak ambil perempuan. Rambut Hasania. Put, dia ada bagi baju terus eh. Saya ambil yang hitam. Okey, jom. Saya ambil experience lah. Mantap doh grafik dia, mantap sial. Okay, kita tengok home menu dulu. Macam mana home menu dia? Apa? Sebab dia ada event. Jo, apa kata kita receive semua dulu. Apa pun tidak apalah. Wah, aku tahu lah ni tak dapat receive tu. Tengok, tak dapat receive. Mungkin ni bug kot sebab game ni masih baru lagi. Mungkin bug rasanya lah. Tengok, tak dapat keluar. Ataupun ni, tengok. Server not responding. Saya rasa mungkin sebab dia masih baru lagi. Sebab dia masih baru. So, sebabkan dia masih baru, kan? Jadi aku tak nak claim apa-apa lagi. Takut tak dapat main. Sebab sekarang ni banyak yang masuk, banyak yang mengalami masalah PUBG New State ni. Tak dapat main sebab server penuh. So, saya tak nak buang masa. Saya nak try dia punya grafik dulu macam mana. Mudah-mudahan server tak ada problem, tak ada masalah. Okay. Tahu. Okay, jom. PUBG New State. Oh, aku. Alamak, aku lupa dekat lobby. Dekat lobby pun dah ni dah. Dekat lobby pun dah. Tapi aku masih tertanya-tanya, adakah kita dapat bawa skin kita yang ada dekat PUBG tu bawa balik dekat ni. Dekat PUBG New State. Sebab takut nanti, sebab kita dah banyak berbelanja dekat PUBG tu kan. Tapi rasanya mungkin PUBG New State ni dia berlainan dengan PUBG yang baru tu. Yang PUBG yang lama. Kalau kau tanya aku kenapa aku pilih perempuan, sebab
banyak game yang aku main aku banyak pakai lelaki. So aku nak tengok macam mana grafik dia kalau dia pakai perempuan. Okey. Map dia masih belum load lagi, tapi kalau tengok dia punya map ni, korang pernah main ROS ah? Kalau korang main ROS macam ni map dia. Map dia lebih kurang sama macam ROS. Bukan map dia, macam maksud aku macam korang naik kapal terbang tu. Dia punya map macam ni lah. Eh. Dia nak aku jadi leader. Okey, boleh. Kita turun dekat Anchorville. Anchorville eh? Okey, jom. Okey, kita turun sekarang. Apa kalau si... Wish! Wish! Kau tengok ah, dia punya apa? Tengok. Dia punya grafik tu sebab matahari dekat belakang kan. Jadi dekat depan ni dia ada shadow sikit. Dia gelap sikit lah. Maksudnya tempat tu tak kena matahari lah. By the way, apa? Impression aku terhadap game ni. Wish, aku ingat tulisan tu lekat dekat map. Wuih. Wuih, ni macam kau terbaik lah PUBG. Aku rasa tak main ML ni. Tak ada grow. Banyak skin dekat ML, tak mungkin berhenti main kot kan. Cuma sekarang ni ML aku tak banyak masa sekarang. Sebab satu kan, ML dia punya game lama. Okay, tengok. Tengok dulu. Okay, kita masuk dulu eh. Okay. Eh, ada drone eh. Drone credit. Lama. Kita dah banyak berbelanja dekat PUBG kan. Contoh kalau korang yang dah beli apa? Kalau korang yang dah beli, wih, Scott League Benam lah. Udah dapat kan? Kepada korang yang dah beli skin yang ada dekat PUBG, macam aku dah habiskan duit aku dekat Godzilla itu. 550 aku habiskan dekat event Godzilla. Tapi sebenarnya aku nak dapatkan ni, nak dapatkan Mecha Godzilla tapi tak dapat. Ni tangga. By the way, grafik dia nanti aku setting ah, nanti aku setting. Aku masih ni, masih kaku lagi. Aku tak pro game PUBG ni. Tak pro, aku slow hand. Ush. Siapa yang tembak? Ush. Ada orang tembak ah. Ush. Mana tu? Kenapa aku tak nampak eh? Wih, pak penuh ni aku ni. Satu tak nampak. Tommy gun. M4 ada M4. Aku nak M4, please. M4. Ni apa ni? EV battery ni apa? Bapa dari tadi aku loot. Ush. Dari tadi aku loot. Tak, aku loot dari tadi. Tak jumpa info. Berapa lamanya? 75 orang tu. Wih, lama game ni. Wih, aku dah ada dapat kar. Mantap. Tutup balik pintu, tutup balik. Aku nak tutup balik. Nope. Eh, aku buat apa ni? Ya, aku lupa. Amal. Okay, aku tak perlukan ni. Scott level 6 aku beli kat Cars. Bandage aku tak perlukan.
Bendeh, pas tuh. Setrai cuba cuma button scope aku kecil sangat ni. Oh, aku kena tembak. Oh, bot. Wih, bapak noobnya bodoh aku ni. Noob bodoh aku. Ni kalau kalau jumpa orang pro ni mati tu. Macam mana kita nak ambil bahawa ni? Dia ada skor level 3. Bapak noobnya aku bodoh, malu, malu ni. Macam mana nak buat nak ni, nak review game kalau main macam ni? Aduh. Ni dah dua game aku jumpa card ni. Sekejap, peluru card ada berapa eh? Kita reload. Oh, ada lima. Okay, yang ni. Okay, tu skor lebih. Yang ni aku dah buang ni. Asal masuk lagi. Kalau korang tertanya-tanya kenapa aku mengunyah ni, aku sebenarnya chewing gum. Sekejap, mana tim aku? Wih, semua dah masuk zone dah. Okay. Kita nak cari kereta. Kereta mana kereta? Sebab hari tu aku ada reload dekat... Aku ada reload Google Play tu kan. Lepas tu dia bagi aku kereta PUBG New State. Tapi sampai sekarang aku tak jumpa kereta. Mana kereta? Itu persoalannya sekarang. Kalau dapat dinner terbaik lah. First game kan tu dapat dinner. Wush, mantap. Tak, ni dapat pakai tak? Oh, tak dapat. Aku ingat dapat pakai. Mana lagi baik? Dynama ke polis? Apa polis lah. Nanti aku setting button ni balik lah. Tadi aku tembak bot. Tu tak ada kira lah. Bot tak kira. Kita mesti habiskan ni. By the way, grafik dia wush nice lah. Sumpah nice. Kalau banding PUBG ni dengan PUBG yang satu lagi, aku rasa ni lagi bagus. Tapi sebab skin dia masih sikit. Tu dah kita tu. Mana kita? Tu. Wush, mantap. Mantap. Tak, aku jadi kita spot ni. Kita spot. F1. Aik, seorang FK eh. Mungkin lah. Aku dengan dia je masih hidup. Ni dapat pakai tak apa benda ni? Ush, mantap tu grafik dia. Ush, ya lah, mantap tu. Nanti aku download map habis. Nanti download map. Tak masalahnya. Mana orang? Aku nak pakai kita ni boleh tak? My V ke apa? Woi! Ni tak ada apa. Oh. Kita try load driver. Wih, dia ada engine, start engine. Oh, mantap ni game ni. Wih, aku lupa minum sport drink. Boy, mantapnya grafik dia. Ni kereta biasa kan? Kereta biasa dah macam korang beli skin dekat PUBG yang lama tu. Kereta biasa ni, kereta biasa, bukan skin. Bayangkan kalau game ni ada skin. Bayangkan.
Bukan bayangkan lah, memang ada nanti, tapi nanti lah. Macam nak, aku nak keluar. Wih, aku jumpa info. Jajak, aku jumpa info. Info. Semestinya. Tapi turun sikit. Macam mana naik atas, orang sebelah. Okay, naik atas. Wish. Dia punya Mac bukan biasa-biasa boy. Ni game ni game. Ni macam game PC tu grafik dia. Ha, tengok ni. Oh, dekat sini dan dia ada bagi macam loot lah, dia ada bagi. Macam kabinet tu kan. Okay, sekarang ni tinggal we ada orang tu. Ih, bapak dia. Terkejut bodoh aku. Aku ingat ada orang tu kertapi. Kertapi ni. Ui, tapi macam best. Jom kita naik. Naik. Jom. Ya, kita naik. Tak ada orang lah. Kita naik. Kita follow kertapi ni. Aku nak naik. Tak kisah aku mati ke apa, aku nak naik juga. Macam mana naik? Jom, cepat. Tunggu aku tau. Ih, lajunya. Ih, laju je kita pergi tu. Oh. Okay, aku ni. Oh, dia ada stesen. Okay, aku naik. Aku jadi driver ni. By the way, konsep dia bagus tau. Konsep dia bagus. Aku suka konsep dia ni. Tapi sekarang ni aku bukan main untuk menang. Aku main untuk review. Jadi, tak kisah lah. Okay, tapi dekat sini pun boleh kill orang juga ni. Tapi kalau orang yang first time tengok ni memang ush, ada orang macam tu kan. Macam aku tadi kan. Tapi sebagai langkah jaga-jaga, kita makan pil dulu lah. Makan pil. Lepas tu kita makan ubat. By the way, aku suka grafik dia. Grafik dia, gameplay dia. By the way, so far, nice. Oh, dia berhenti setiap stesen. Tak apalah. Stesen 3. Kita berhenti di stesen mana? Lupa. Tapi aku mati-mati kejar tadi kan. Dia tak nak berhenti kan. Aduh, punya game ni. Okay, sekarang ni tinggal 31 orang lagi. Jom. Mana ni orang? Okay, aku rasa aku kena singgah sini ya. So, kita dah masuk zone ni. Map dia besar loh. Lama ni game ni. Kan aku pakai map yang besar. Tak ada apa-apa dalam ni. Ini perlu lukar ni. Kau perasan tak? Dia punya team tu macam Guardian of Galaxy. Dia punya team. Team yang ada di sini. Tema. Bukan team. Bukan team squad tu. Bukan kan. Masa aku tema. Tema yang ada dekat game ni. Dia macam Guardian of the Galaxy. Emote cannot be used. Sekarang ni aku ada. Okay, drop dekat depan. Seorang pun aku tak nampak. Tadi nampak jumpa bot. Bot tu mungkin mengalami server masalah. Tak jumpa orang dari tadi.
Mungkin sebab Mac-nya besar, Mac-nya besar. Okey, yang landasan warna biru tu kereta api. Lepas tu yang apa? Yang putih ni jalan raya macam biasalah. Jangan dia kena tembak depan. Oh, player 4 dengan aku lah. Okay, okay. Kita mesti dapatkan dinner juga. Alang-alang kan. Kita mesti dapatkan dinner. Macam mana naik? Pun. Asal ambil bandage. Bandage bagi aku menyusahkan lah bandage. Sebab bandage aku selalu mati. Betul, sumpah. Tak nampak orang. Langsung tak nampak pergerakan. Button dia aku belum customize lagi sebab aku nak try dia punya first impression gameplay. Aku nak tengok macam mana dia punya ni smooth ke tak tu lah. Aku nak try tu. Sekarang ni tinggal 30 orang lagi. Lama tu, dah setengah jam ni. Fasa tu complete. Lama tu game ni, lama-lama. Kena masuk zone awal cepat. Awal-awal kena masuk awal zone. Macam mana nak ni? Menyusahkan betul lah. Jap. Map makin kecil tapi orang tak nampak. Sekarang ni tinggal 25 lagi. Dia punya interface so far nice. Kena masuk awal sikit lah. Nanti boleh camping dekat ni, dalam zone. Game dia segap lebih. Segap 3 lebih macam tu. Tapi aku rasa mungkin nanti kena download map. Tu yang buatkan game dia berat. Nampak macam ada orang. Bukan jet ski. Jom kita try berenang dulu. Macam mana dia punya motion? Motion dia. Wish. Ui, mantap game ni. Kamu tengok. Mantap, mantap, mantap. Dia punya ni nice. Aku rasa tak tahu dapat ke tak game ni dia bawa skin daripada PUBG tu masuk sini. Sebab sayanglah orang yang dah harvest banyak
banyak duit dekat PUBG. Pas tu game ni muncul dan mesti ada orang beli barang kat dekat game ni. Pasal dekat mic-nya. Better kita masuk tengah lho, better masuk tengah. Tak ada orang. Dekat game ni aku jalan je, jalan. Tier 1 pun tadi pun jumpa bot. Pasal kita pakai M4 lah, M4 lagi. Map dia dekat Loganville. Aku rasa macam nampak orang dekat bawah tu. Dekat sungai tu macam ada orang. Apa nanti kita pakai? Ha kan? Wish mantap. Mantap. Cemak lagi. Jom. Salah tu. Alamak. Aduh. Asyik salah ni. Terlepas ni. Mantap. Nak lari mana boy? Wih, nanti kena karma tu. Lepas tu kita pula seberang tak ni. Betul. Ni bot ke apa? Mana dia? Ih, mana dia? Oh. Salah bodoh. Alamak, peluru aku makin habis ni. Okay. Tinggal 8 lagi. Atuh seorang lagi. Mantap. Wih, belum mati lagi. Mana dia? Hah, hilang. Okay, kita masuk zone. Kita masuk zone.
Ber ni boleh dinner tu. Wih, nak mati, nak mati. Info aku habis tu. Aduh. Info aku habis. Oi. Bantu. Habiskan. Jangan biar aku mati, habiskan. Cepatlah. Okey, hidupkan. Cepat. Bantu aku. Ish, bantu aku doh. Okey, dia kena. Oh tak. Bantu aku. Biar kita sama-sama mengecapi kejayaan. Bantu bos. Jangan cakap help. Help aku lah. Help. Oi. Hidupkan aku, wey. Okay, nice. Oh, aku ingat dia. Tinggal 5 orang. Jom. Oh, dekat PUBG baru ni. Ui. So. Cepat. Sempat ke tak ni? Okay, dapat. Sup. Sempat ke tak ni? Nyawa aku hampir mati ni. Aku nak pakai bom. Nak pakai molotov. 3 orang ni. Check my mark. Ah, mana ni? Aduh. Oh, tu. Enemies ahead. Macam mana nak tengok main ni? Cancel. Tak dapat dinner, geng. Tak dapat. Oh.